إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئًا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang ingin kita angkat ke permukaan pada khutbah kali ini adalah fungsi harta dalam pandangan Islam. Sebagai landasan akan kami bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata mal ataupun harta di dalam Al-Qur'anul Karim disebut ulang lebih sebanyak 79 kali. Ada yang dalam bentuk mufrad atau tunggal, ada juga yang berbentuk jamak. Dan terkadang harta ini disebut dengan sebutan al-khair, yang secara bahasa artinya adalah kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya kecintaannya kepada harta lasyadid, benar-benar berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta bisa didefinisikan dengan sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dan dalam pemanfaatan harta ini, maka sikap manusia terbagi ke dalam tiga golongan. Ada manusia-manusia yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan dan kemaslahatan. Ada orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan. Ada orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk kelompok yang ketiga ini, banyak disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah At-Takatsur ayat 1 dan 2 Allah menyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak harta telah melalaikanmu sehingga kamu masuk ke dalam kubur.
juga dalam surah Al-Humazah ayat 1 dan 2, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma law addadah, kecelakaan bagi pengumpat dan pencela, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Juga dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82, Allah menampilkan sosok seseorang yang banyak mengumpulkan harta dan membangga-banggakannya, yaitu Qarun, sehingga Allah menghancurkannya dengan harta kekayaannya dengan dipenamkan ke dalam perut bumi, sehingga timbullah istilah harta karun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita yang sebenarnya. Harta kita merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita belanjakan, yang harus kita pergunakan sesuai dengan fungsinya yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan di antara fungsi harta yang pertama adalah sebagai perhiasan hidup. Ini dikandung maksud bahwa hendaknya harta itu bisa membuat penampilan seseorang lebih baik dan lebih menarik. Apakah harta yang dimiliki oleh seseorang itu bisa membuat penampilan seseorang itu menjadi lebih baik dan menarik? Tentunya tergantung kepada si pemilik harta itu sendiri. Ibarat seorang wanita yang bersolek ataupun yang berhias. Ada seorang wanita yang dengan berhias dia kelihatan lebih cantik karena dia memang pandai berhias. Tetapi ada juga wanita yang ketika berhias malah menjadi amburadul karena dia tidak pandai untuk menghias dirinya sendiri. Oleh karena itulah, maka jadikanlah harta yang kita miliki ini menjadi perhiasan buat kita bersama, sehingga kita bisa tampil lebih baik dan lebih menarik, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi harta yang kedua adalah sebagai fitnah ataupun ujian. Fitnah harta ini orang sering mengidentikannya dengan kemiskinan, dengan kefakiran dan kesengsaraan. Padahal tidak selamanya begitu. Karena banyak orang yang bisa sabar ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi tidak bisa sabar ketika diuji dengan kekayaan. Kita ambil contoh misalnya Tsa'labah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia miskin, dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia minta kepada Rasulullah agar didoakan agar menjadi orang yang kaya, dan setelah jadi kaya dia malas beribadah kepada Allah, tidak lagi berjamaah dengan Rasulullah, bahkan tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib atasnya, sehingga pada akhirnya Allah menghancurkan kekayaannya. Jadi harta itu merupakan fitnah,
ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan di atas tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auludukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun fungsi harta yang ketiga adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Papan, sandang, pangan, rekreasi, berwisata, itu di antara kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhinya, seseorang harus punya harta. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam mengfungsikan harta kita sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kita, harus kita belanjakan secara baik dan berimbang. Dalam arti tidak boleh terlalu boros, juga tidak boleh terlalu kikir. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fata'uda maluman mahsura. Janganlah kamu menjadikan tanganmu berada di atas lehermu. Itu gambaran daripada sifat kikir. Wala tabsudha kullal basti, dan jangan terlalu mengulurkannya, artinya bersifat boros, sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Dan perlu kita ingat bahwa dalam membelanjakan harta kita tidak boleh atas dasar keinginan semata. Karena kalau bicara masalah keinginan, maka keinginan kita ini tidak pernah ada batasnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, jika seandainya kepada anak Adam diberikan kepadanya satu gunung emas, maka dia minta dua. Diberikan dua, dia minta tiga, dan seterusnya. Tetapi atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar keinginan kita yang tanpa batas itu. Apabila kita pandang hal itu betul-betul kita butuhkan, ya silahkan kita beli. Tetapi jika tidak, maka hendaknya tidak usah kita beli, sehingga dalam membeli sesuatu itu hendaknya atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar keinginan semata. Dan juga kita harus bersikap hemat dalam harta kita, karena ma'ala maniktasoda, yang berarti tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun fungsi harta yang keempat adalah sebagai sarana kita dalam berjihad ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah segala aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berjuang di jalannya dengan harta dan jiwa kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 41, Allah menyatakan, "Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah kalian semuanya, baik dalam keadaan ringan maupun berat, khifafan wa thiqala,
Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta mereka dengan balasan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman harta dan jiwa mereka dengan mendapatkan balasan al-jannah, yaitu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi harta yang kelima adalah sebagai sarana penunjang kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang berdimensi kemasyarakatan, seperti menyantuni anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar, membantu fakir miskin, baik mereka yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta, karena sesungguhnya pada harta yang kita miliki ada hak untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka terdapat hak lisail, bagi orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan bagi orang miskin yang tidak mau meminta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan adapun fungsi harta yang terakhir, yang keenam, adalah sebagai sarana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sendi-sendi agama Islam ini akan bisa tegak dan kokoh berdiri manakala ditopang dengan fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu diantaranya adalah adanya pendanaan yang cukup, bahkan berlebih, dalam upaya kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendirikan masjid, musalla, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah-madrasah, dan juga perawatannya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka diharapkan atas setiap muslim untuk ikut terlibat dalam pendanaan ini, dan semoga itu termasuk di antara rangkaian jihad dan perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih 6 fungsi harta dan kekayaan dalam pandangan Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan yang banyak pada harta yang kita miliki, dan kita bisa membelanjakan dan mempergunakan harta kita sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah tadi kita jelaskan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan addakhiruha liyawmin liqa. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya. Wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallahi taqullaha al-malik al-dayyan, tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala salla ala nabiyihi qadima wa amarakum bidhalika irshadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin, wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sair biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah, azzal islam wal muslimuna fiha wa 'adad kalimatuka fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'izzal islam wal muslimin وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.